Kerajaan Negeri Melaka bertegas mahu kesemua premis pelancongan di negeri ini menggantungkan kain rentang dan sijil lengkap vaksinasi di premis masing-masing. Esko Pelancongan Negeri, Datuk Muhammad Jalani Khamis berkata, kegagalan berbuat demikian menyebabkan mereka tidak akan dibenarkan beroperasi. Sasaran kita nak sijil, kita akan buat satu persatu. Terutamanya paling penting sekarang bila orang datang, pelancongan domestik. Orang Melaka pun tak tinggal hotel sekarang ni. Jadi kita akan attack hotel dulu. Attack hotel dulu. Lepas tu kawasan restoran persekitaran hotel. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan sijil dos suntikan vaksin lengkap kepada 10 penggiat industri pelancongan negeri Melaka di Seri Negeri Aikro. Hadir sama pengarah pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC Negeri Melaka, Yeo Chin Chai, Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan BPP Melaka, Sa'ari Basirun dan Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Hari Ini, Senang Berhad, Datuk Seri Abdul Jalil Hamid. Sementara itu, katanya, Melaka sedia membuka kembali sektor pelancongan selepas lebih 95% penggiat industri ini telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin setakat ini. Kita ke arah persiapan fasa 3 di mana kita akan bermula dengan pelancongan domestik, dan selepas ini pakej-pakej percutian yang sedia ada kita akan revive. Ada setengah-setengahnya mungkin kita akan buat rebranding dengan pengisian-pengisian yang baru. Dan kita ada special akan menunggu sekiranya berjaya dalam bulan Oktober dan November. Menjelang bulan Disember, kita akan masuk satu lagi special package yang kita akan beri tagline yang baik, insyaAllah, untuk mengembali dan menghidupkan kembali industri pelancongan negeri Melaka.